Saya mohon untuk dijawab amin. Semoga kata amin yang kita ijabah pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, jika saya mengucapkan HB Arif menang, saya mohon untuk dijawab amin. HB Arif menang. HB Arif menang. HB Arif menang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pencinta HB Arif, saudara-saudara Panwaslu Kecamatan Kempo, saudara-saudara dari unsur kepolisian dan unsur tentara Republik Indonesia, ABRI Republik Indonesia, saudara-saudara relawan, tim sukses, dan atau tim pemenangan HB Arif yang saya banggakan. Patut kiranya kita bersyukur bahwa pada hari ini, dan saya boleh mengklaim dengan tidak bermaksud mendahului siapapun, bahwa kampanye hari ini adalah kampanye yang merajai kampanye-kampanye yang ada di kesempatan lain. Ini patut menjadi kebanggaan kita bersama, bahwa sebelumnya ada asumsi-asumsi, ada pandangan-pandangan bahwa Tirwara Domacaro HP Arif di Kempo. Hari ini kita buktikan bahwa HP Arif masih sangat dicintai oleh masyarakat Kecamatan Kempo dan masyarakat Kabupaten Kempo. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami banggakan, kami yang berdiri di depan ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tetapi adalah perwakilan partai politik yang memang harus memenuhi syarat administratif untuk kepentingan pemenuhan syarat pasangan HP Arif. Wakil wali sakiba partai Gerindra punya masa, Nasdem punya masa, Hanura punya masa, Perindo pun walaupun masih baru tentu punya masa. Begitu juga dengan PKP. Saya mohon dengan sangat hormat kepada kita semua yang hadir pada hari ini, mari kita menanggalkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Jika ada yang tidak suka karena ada si A di dalam tim ini, tapi lihatlah masih ada B, masih ada C yang bisa membantu kita untuk secara bersama-sama. Jangan kita abaikan pemimpin yang cukup berkualitas ini hanya karena keegoan kita yang tidak suka kepada salah satu atau salah dua orang yang ada di tim ini. Lupakan perbedaan-perbedaan itu. Mari kita satukan niat kita untuk memenangkan HB Arif untuk menjadi pemimpin di bumi lahiran Paul. Saya sengaja meminta porsi khusus di Kecamatan Kempo karena saya besar di Kempo, karena satu-satunya partai dan wakil rakyat yang mengusung HB Arif di Kecamatan Kempo adalah partai nomor satu yang mengusung nomor satu dengan satu tujuan, HB Arif harus menang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya sesama anggota DPRD, sesama pengurus partai, saya mohon keikhlasannya untuk mengikhlaskan saya berbicara sedikit saja lebih dari porsi-porsi sebelumnya, agar apa yang menjadi konsep saya bisa saya tularkan secara positif kepada semua kita yang hadir pada hari ini. Ada satu catatan penting yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, khusus masyarakat Kecamatan Kempo. Bung Karno pernah menyatakan, jangan lupakan sejarah. Dompu ini hanya terdiri dari Dompu dan Kempo. Saya ingatkan lagi, jangan kita lupakan sejarah bahwa Dompu ini terdiri dari Dompu dan Kempo. Jangan biarkan ada kelompok-kelompok yang sengaja ingin membiarkan, membuat malu HB selaku orang yang juga memiliki darah Kempo, dan Arifuddin Sarjana Hukum sebagai putra Kempo untuk dipermalukan. Kalau ada niat orang-orang yang ingin mempermalukan HB Arif sebagai putra Kempo yang tidak lagi disukai oleh orang Kempo, itu menunjukkan bahwa kita sedang membuat sejarah baru, bahwa kita sedang mengecewakan
menghasilkan makna sejarah yang pernah diperjuangkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Saya katakan dan saya mengajak kepada kita semua, hari ini adalah hari kebangkitan masyarakat Kecamatan Kempo agar tidak larut dan lelap dalam tidur yang cukup berkepanjangan. Ada dua isu strategis yang menurut pasangan lain adalah ancaman buat HB. Pertama adalah harga jagung yang turun. Itu adalah kampanye hitam orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana sistem dan kebijakan bisnis. Pertama saya ingin tanyakan kepada kita semua, tolong didengar. Apakah Italoho pernah merumpah Haji Bambang Malondo ne doro matewe dacili jago? Lalu di mana kewenangan HB untuk menaik atau menurunkan harga jagung? Yang kedua, kalau ada fitnah yang menyatakan bahwa dari 1 kg jagung itu ada 200 perak buat Haji Bambang, itu fitnah. Setiap manusia tidak luput dari dosa, dari salah dan hilaf. Tetapi fitnah dan gibah sebaiknya tidak kita munculkan pada pemilu 2015 ini. Ngapa dosa-dosa makalai, aina kani fitnah 200 rupiah sekilo ini. Tidak cukup itu. Mati sudah orang panik, mundur. Madam Sabi Tuhan kata lukai. Tapi pernah ringa kami tadohu di seantero bompu ini wara doma di sasewa dana dungu dia kejago. Haji Bambang datang, pernah enggak ada ringa di tadoho dodoho mesewa dana mango di guda genjako? Berarti tidak terbukti. Maka tolong kain, maka upah kain dingena kai dewara dom caun HBY pihak tanggal 18 Oktober. Ede keliru karena kewenangan untuk memutasi dan mempromosi birokrasi sudah dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jika Itadoho merasa diintimidasi atau pernah bupati mengintimidasi Itadoho, itu tidak pernah ada. Kenapa harus menunggu tanggal 18? Dari sekarang saja, kalau PNS atau birokrat tidak suka sama Haji Bambang, tunjukkan ketidaksukaan itu. Tapi hari ini saya melihat justru PNS sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia berhak untuk hadir dan mendengarkan visi dan misi Bupati Bambu. Selanjutnya, ini janji Bupati dan janji kita semua yang ada di unsur pemerintahan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 23, pemerintahan itu, daerah itu terdiri dari Bupati beserta jajarannya dan juga DPRD. Ini menjadi janji kita bersama. Kalau ada yang menyatakan bahwa Bupati Haji Bambang berbohong menjanjikan sertifikat, itu karena orang tidak mengerti tentang bagaimana informasi terbaru. Peraturan bersama 4 kementerian tentang pengelolaan kawasan hutan menjadi landasan berpijak Bupati nanti untuk mensertifikat lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh saudara-saudara. Peraturan bersama terdiri dari peraturan bersama Menteri Kehutanan sebagai leading sector, peraturan Menteri Pekerjaan Umum, peraturan dari Badan Pertanahan Nasional, dan peraturan dari Menteri Dalam Negeri. Keempat sektor ini akan bersama-sama menguji, mengidentifikasi lahan-lahan yang sudah terlanjur dikuasai oleh rakyat untuk diberikan sertifikat. Ini amanat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang 41 tentang kehutanan digugat di Mahkamah Konstitusi. Rakyat ini berkuasa atas pengelolaan hutan itu. Dan selama ini peraturan itu hanya terpusat saja dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk turut serta merencanakan, mengelola, dan memetakan areal-areal yang sudah dikuasai oleh saudara-saudara yang telah memberikan dampak secara ekonomi buat kemakmuran rakyat. Itu bukan janji, tetapi amanat konstitusi yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan oleh pemerintah yang akan menang nanti.
Semoga HB yang sudah turut serta merencanakan ini mendapatkan kemenangan sehingga sertifikat itu akan dengan sangat mudah saudara-saudara dapatkan. Ada multi efek yang bisa saudara-saudara raih dari peraturan ini. Pertama, ada kepastian hukum. Matir raih darom baringan eli oto ambulan meraih. Matir wawara rahab derimu, bunga koh mudoro. Pertama, ada legal standing. Ada kepastian hukum yang membuat masyarakat petani menjadi nyaman dalam mengolah dan mengelola lahannya. Yang kedua, jika petani diberikan kewenangan untuk mengelola secara legal lahan-lahannya selama ini dikuasai dengan membayar pajak saja, saya yakin wati rugi kayak kita 20.000 sehektar. Ada berapa puluh ribu lahan yang sudah saudara-saudara kuasai untuk kemudian bayarkan pajak sebagai bentuk kontribusi real masyarakat petani kepada daerah, yang sumber itu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang nanti secara otomatis akan masuk dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pada akhirnya nanti dibelanjakan untuk kepentingan rakyat Dompu secara umum. Kalau ada yang menyatakan ini adalah janji-janji bohong, berarti orang-orang yang menyatakan itu tidak suka membaca, tidak mengerti bagaimana struktur dan sistem yang ada di negara ini. Kita jangan kaku dengan satu aturan, tapi kita harus paham dan bertanya kepada yang lain agar kita tidak mudah menyalahkan konsep-konsep dari apa yang sedang digalankan oleh HB Arif. Selanjutnya saya tambahkan untuk yang terakhir. Mohon maaf senior-senior saya. Kalau ada yang menyatakan bahwa orang-orang yang selama ini tidak puas dengan HB Arif lalu keluar, bisa jadi selama ini ada 10 kali kebaikan HB Arif, HB, tetapi karena satu kali tidak terpenuhi, mereka mengkufuri nikmat itu. Dan orang-orang itu tidak perlu kita ikuti. Karena kita yang hadir di sini adalah sebagian besar orang-orang yang telah menjadi tim suksesnya HB Arif sebelumnya. Kalau saya boleh memberikan keyakinan pribadi saya, kemarin Haji Sanusi sudah menyatakan tentang keyakinan tentang mimpi istrinya. Saya pun ingin menyatakan tentang keyakinan saya. 3 hari sebelum hari pemilihan pada pemilu legislatif, saya sudah sangat meyakini bahwa saya akan menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Dompu. 3 keyakinan itu muncul 3 hari sebelum pemilihan legislatif. Kalau saya boleh menyatakan, dengan melihat tanda-tanda alam mulai pendaftaran sampai pada pengundian nomor, saya menyatakan sejak saat itu bahwa HB Arif akan menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada periode yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, cukup kompleks rupanya kenapa juga partai-partai ini mendukung HB Arif. Kecerdasan religi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dimiliki oleh HB Arif. Kecerdasan secara intelektual juga dimiliki karena mereka memiliki background pendidikan strata 1. Kecerdasan emosional juga dimiliki oleh beliau-beliau. Sebagai incumbent, HBE sudah sangat rentan menghadapi isu-isu politik dan demo-demo yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena beliau cerdas secara emosi, beliau tidak tergoyahkan oleh demo-demo yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya, Islam mengajarkan kita untuk memilih khalifah sebagai pemimpin kita. Khalifah yang memiliki syarat kemampuan religi juga kemampuan fisik. Kesegala jarak Sumba, Taukin sedari, Aru Bali Dingina. Yang terakhir, semoga kebersamaan yang terjalin pada hari ini akan terus menularkan kebersamaan-kebersamaan selanjutnya, yang puncaknya pada tanggal 9 Desember nanti. Kemenangan itu akan berada di tangan kita dengan kebersamaan memilih pasangan nomor 1 HB Arif menjadi pemimpin untuk periode yang kedua di Dompu yang sangat kita cintai ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jazakallahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 5 menit. Berarti puas saya 5 menit. Ini lautan manusia. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala sudah luar biasa habaya ini. InsyaAllah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Calon bupati dan wakil bupati yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga hadir dari etnis Lombok, Tuan Guru. Mudah-mudahan ada kebersamaan kita pada sore hari ini. Semua yang hadir di lapangan ini, mudah-mudahan 80% mendukung HB. 80% mendukung HB. Jangan takabur, jangan terlalu takabur kita memprediksi bahwa 100 portal yang hadir ini mendukung HB. Saya prediksi 80% sudah memenangkan tanggal 9. HPY bisa memenangkan tanggal 9 Desember. Tuan buah atau jauh lumpul awam di dunia. Pertama Tom Hidoloko, kedua Tom Imata. Kalau sudah kenyang semua, apa lagi sekarang ini? Sudah hadir di lapangan tanah ini. Orang-orang kenyang karena HPY. Tidak ada lagi yang dipikirkan oleh kita sekalian. Kita sudah kenyang semua. Mari lanjutkan kenyangnya kita ini. Apalagi dipikirkan oleh kita sekalian. Tujuan daripada calon bupati untuk memimpin Dompu ini ada dua. Pertama, mengatasi pengangguran. Kedua, mengentaskan kemiskinan. Pengangguran yang banyak sudah tersedia di sini. Mulai di pabrik tebu ini, apa lagi yang dipikirkan oleh kita ini? Miskin sudah ditentaskan oleh HPY, semua dilepas oleh HPY, lahan-lahan akan ditolak oleh kita untuk jatuh ke depan. Apalagi yang dipikirkan oleh kita sekalian, tinggal dilanjutkan beliau ini. Saya sendiri dari rival politik beliau, saya sadar bahwa beliau adalah jalan sumber. Tidak mungkin Jara Poni akan memenangkan tanggal 9 nanti. Jara Suma akan memenangkan tanggal 9 nanti. Apalagi sudah kadar luar sah. Kuda-kuda kadar luar sah. Tidak mungkin memenangkan kadar luar sah itu. Buang jauh-jauh dia. Buang jauh-jauh dia. Inilah HPY, mudah-mudahan 5 menit, Tuan Guru, silakan. Saya sih hanya sebentar aja karena waktu. Sebenarnya saya minta duluan supaya saya memberi semangat semua masyarakat Tempo ini. Tapi ada Tuan Guru dari etnis Lombok, mudah-mudahan etnis Bali akan hadir juga di sini. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan HPY akan bisa kita doa bersama untuk memenangkan ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.